What's up, it's your welcome back to the Time Mount. <tutuk> Ooh, <tutuk> Ooh, <tutuk> <bulkyendo> diri, schme, <a> Baik bang Guru Kipadi lagi kita kembali lagi ke info basket hari ini dari si 12 Oktober 2021 Time out geng kalian baru saja melihat sebuah reel yang menurut gue lucu banget kemarin ini Dari Altov jadi Altov di airportnya Timika kemarin ini lewati metal detector lalu bunyi kan Dan dia tunjukin tuh kenapa bunyi yaitu medali emasnya yang baru saja dia menangkan kemarin ini di Pohon Papua Man, that was really creative it was really funny. Gue actually enjoy banget si Reels tersebut. Gue penasaran juga sih gimana gimana bagaimana dia caranya bisa kepikiran untuk bikin reels tersebut. Tapi yang pasti uh, ini sempat viral kemarin ini sempat di share sama beberapa akun juga termasuk USS Feed So that was really really awesome from Altov. And once again congratulations kepada DKI Boys for winning the gold medal di PON Papua kemarin ini. Mereka akhirnya berhasil merebut kembali emas yang sudah hilang dari tahun 2008 lalu so i'm really proud of everybody uh, mereka main memang mainnya keren-keren banget sih selama di PON Papua and of course shout out juga kepada Jatim Girls Jawa Timur Ais Christine Adelaide Sherly, Alicia men Elsia actually was awesome in the finals. Dia beberapa kali nembak three point shots. And of course Amelia juga. And all and the whole team shout out man. Uh, Jatim girls sesuai prediksi gue juga untuk jadi juara. Jadi saya tidak ngejinx. Saya tidak ngejinx guys <laughs> kemarin ini karena biasanya gue terkenal kalau gue tuh sering ngejinx tim untuk uh, kalah dan juga tidak jadi juara. Tapi untungnya prediksi gue dua-duanya benar kemarin ini so thank you so much kepada tim DKI cowok dan juga tim Jatim cewek bahwa gue sekarang sudah tidak ngejinx lagi. So, itu dari Pond, Papua. Sekarang kita akan pindah ke beberapa update dari gue. Yang pertama adalah besok gue akan interview Michael James. Semoga jadi ya, semoga nggak cancel. Jadi, uh, Michael James ini menceritakan kenapa alasannya dia tidak akan bermain basket lagi. Padahal dia kemarin sempat terima tawaran kita dari salah satu tim baru di IBL. And of course, uh, kita akan ngomongin tentang hot topic, yaitu apakah pemain... Oke okay atau enggak untuk selebrasi dancing uh, like Mary Davidson kita akan bahas itu juga nanti itu lagi hot topic banget kan jadi kita pengen tahu juga pendapatnya Michael James tentang hal tersebut bagaimana dan Michael James pun akan menceritakan tentang pengalamannya dia mungkin trash talk ataupun juga di taunting di Amerika karena di Amerika itu cukup sadis kita akan ngomongin tentang Amari Bailey yang taunting sambil pegang bip ke keluarga lawannya jadi untuk semua kita akan bahas di trash talk besok ini bersama Michael James jadi tunggu aja members tampaknya akan dapat uh, views paling pertama jadi gua akan kasih ke members terlebih dahulu saat gua upload jadi tunggu aja dan share tuh sama members men kita makin banyak membersnya sekarang ini seperti gua bilang semakin banyak members channel ini gua akan semakin Semangat untuk bikin konten sosial so shout out to all my members. Um, ada update apa lagi? Tadi gua ke DBL, tapi gue cuma ngerekam satu game aja, yaitu anak SMA apa? Pertandingan antara SMA negeri 3 Jakarta melawan Gonzaga, jadi tunggu aja. Uh, gua udah gak sabar sih untuk DBL nanti itu masuk ke quarter finals dan juga masuk ke semifinals. I think that's gonna be really fun. Uh, sekarang ini masih game-nya agak jauh-jauh semua karena skornya. Jadi gue akan balik lagi ke DBL next week. And of course, Adiani udah ditungguin sama semua orang. Um, rencananya gue weekend ini, kayaknya hari Sabtu akan ketemu Adiani. Dan kita akan bikin video untuk NBA preview karena kalian pasti nungguin setiap tahun ya karena gue ketemu Adiani itu either sebelum NBA ataupun juga sebelum NBA playoff biasanya so that's all my announcement today langsung aja kita masuk ke berita kenapa gue bikin timeout hari ini gue bikin timeout hari ini karena ada Ben Simmons yang kembali membuat drama jadi kabar yang Ben Simmons itu sudah kembali ke Philadelphia Tapi Sixersnya katanya nggak aware Kalau si Ben Simmons itu ada di Philadelphia Jadi dia datang ke lapangan Harus dipakai HT dulu Di toilet-toilet. Oh salah bukan, bukan, bukan pakai HP ya Tapi pakai HT gitu dibilang bahwa Ben Simmons is outside the building Dia kemarin ini ingin mengambil COVID testnya dia Agar dia bisa traveling bersama tim Philadelphia seven sixers Sixersnya. Kayaknya berikutnya akan main di Brooklyn ya setahu gua ya Jadi drama yang berkelanjutan dan sekarang kalau gue baca-baca adalah si Doc bangke juga si Doc si lucu banget dia bilang katanya iya si Ben Simmons itu gue baca update-nya dia bilang katanya gue baca update-nya di Adrian Wojnarowski kalau dia itu lagi mau ambil covid test jadi gue harus telepon Adrian Wojnarowski dulu nih kira-kira update berikutnya apa itu gue tadi gak sabar pas dengerin interview-nya si Doc Rivers but uh, Ben Simmons jadi tampaknya dia ingin menemukan resolusi uh, dengan Philadelphia 76ers So, he might stay. You must stay and return. Ini gue agak unik ya masuk gue situasinya. Kemarin kita tahu udah diterakin fuck Ben Simmons. Ben Simmons jerseynya udah dibakar fansnya Sixers pun tampaknya udah nggak terima dengan apa yang dilakukan sama Ben Simmons di mana dia meninggalkan timnya. Uh, walaupun memang kita tahu timnya through him under the bus too but ini wah situasinya agak rumit sih menurut gue ya untuk si Ben Simmons dan juga Philadelphia Sixers. Gue gue jadi Ben Simmons agak awkward sih balik lagi ke tim gue sih. Kayak gue akan ketemu dengan Joel Embiid, Tobias Harris, Danny Green itu gue nggak tahu sih harus ngomong apa sih ke uh, ke mereka dan juga Metis Stable ya. Masuk ke locker room gitu pasti kayak malu-malu gitu gak sih? Kayak, oh shit man. Going back to my old locker room and shit like that. But, hey. I don't know man. Maybe mereka udah menemukan resolusinya. Uh, dan juga mungkin bisa jadi tim yang jadi tim uh, championship contender juga musim ini. But it's just a weird and uh, awkward situation aja menurut gue. Tapi gue penasaran sih kira-kira nanti bagaimana itu. Uh, ben Simmons main lagi bersama Philadelphia 76ers. Um, I think the best the best option for him to stay sih karena kita tahu kemarin itu dia udah kehilangan berapa ya sekitar 500 ribu dolar kali ya gara-gara dia nggak show up untuk dua game pertamanya di preseason NBA untuk Sixers um, So, I think mereka, dia takut juga sih, hilang duit banyak sih. Takut hilang duit banyak, that's why I like, oh shit, man, I gotta go back, man, and play before losing more money nantinya. Dan juga kayak, I think this is a business decision. Mungkin aja kalau dimain, nanti bisa naikin trade value-nya juga. Mungkin ntar tengah season baru di uh, trade sama Philly. Tapi situasinya agak aneh sih. Gue pengen denger juga pendapat kalian. Menurut kalian bagaimana nih situasinya Ben Simmons sekarang ini di Philly? Apakah akan awkward? Apakah akan biasa-biasa aja? Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Comment gue sih. I think they gonna make it work, man. They will make it work. I don't know how. Mungkin mereka ngobrol satu sama lain dan minta maaf satu sama lain, and then mungkin bisa main beneran lagi, uh, bisa main barengan lagi sih. So itu dari Sixers. Sekarang kita pindah ke Kyle Kuzma. Kyle Kuzma ini lagi viral, but for the wrong things. <laughs> Jadi, uh, aduh si Kuzma ini mainnya kayak sayur juga. Uh, kayak gue harus bikin jargon sayur kali ya. Dia mainnya kayak ayam sayur ya. Kalau orang Indo bilang ya biasanya. Bener-bener hancur banget. Padahal gue awal dulu ya pas lagi dia di trade ke Wizards gue tuh langsung bilang kayak wah Kusma bakal jago nih akhirnya Kusma bisa bermain cemerlang bersinar bersama Washington Wizards dan gak akan ada pressure terlalu tinggi tapi ternyata dia di dua game pertamanya Washington Wizards kalau gue lihat itu tembakannya 5 dari 18 <laughs> hancur sekali sih kalau Kusma ini dan ada beberapa turnover yang agak unik juga dan sempat viral sih videonya beberapa ya uh, dimana dia juga di cook sama si Jalen Green so Kusma, gue capek juga sih belain si Kusma ini sih. Uh, tapi gue masih berharap dia bisa bagus di regular season ya. But it's not looking good for him right now. Dan berikutnya ada berita dari Langelo Ball. Banyak sekali fansnya Langelo Ball waktu itu nanyain gue gimana nih kok apakah akan masuk Charlotte Hornets atau enggak. Dan ternyata dia dikat Charlotte Hornets. Tapi kabarnya ada tim G League yang akan ngambil Langelo Ball. Gue jujur gak tahu tim G League nya apa. Gak di announce sama sekali. Uh, tapi Langelo Ball I think deserving uh, of a chance main di NBA G League. Kita tahu main di NBA sama League. It's not bad. He wasn't bad at all. The nembak three-pointer, he played okay. Had beberapa game yang dia juga pointnya double digit. I think. He could be a decent spot up shooter untuk for a team di NBA G League. Jadi kita tunggu aja nanti update berikutnya dia akan masuk ke tim mana. Gua rasa mungkin nggak jauh-jauh lah ya dari NBA G League kayak Charlotte Hornets atau di mana gitu lah deket-deket sana paling. Um, ngomongin NBA G League pemain asing ataupun eh sorry pemain naturalisasi kita Marcus Bolden masih ada di Utah Jazz. Tapi kayak menurut gua akan dikat sama Utah Jazz dan tampaknya akan ke NBA G League probably. Walaupun kita semua masih berharap dia akan latihan barengan timnas nantinya di Las Vegas ya guys bulan depan ini tapi kalau gue lihat ya kalau dari situasinya kayaknya dia mungkin bisa aja main di NBA jelik. kayaknya uh, agentnya akan uh, memaksakan Bold untuk main di NBA jelik karena itu adalah step-stepnya dia yang harus dilakukan ataupun juga diambil untuk bisa masuk ke NBA di musim mendatang. Tep padahal dia udah mainnya sama temen gue tuh Donovan Mitchell tuh tapi hari ini gak dapat menit aja karena Hasan Whiteside udah bermain, so itu sedikit update aja dari Uh, Marcus Bolden situasinya dia dan next week by fans Lakers yang nanyain gue gimana nih kok apa harus panik nih Lakers ini jelek banget Lakers nih wah nggak sesuai ekspektasi tapi guys harus inget time out game bahwa Phoenix Suns dan juga Milwaukee Bucks kalau musim lalu itu combine 0 for seven in the preseason and of course apa terjadinya they ended up in the NBA Finals harusnya sih nggak usah panik-panik banget ya walaupun gue tahu orang pada mengkritik tentang si Russell Westbrook dia itu cuma dua game itu cuma 15 belas ah, cuma lagi Dua game itu dia melakukan 15 turnovers man That's a lot of turnovers Tapi menurut gue ini bagian dari dia Penyesuaian lah dengan timnya dia di Los Angeles Ini pemain baru juga But I think he will be okay man He will be okay with the Lakers Ada AD, ada LeBron I think they gonna figure it out man Memang butuh biasanya kayak setengah season lah Untuk adaptasi So Lakers fans menurut gue don't worry about it <laughs> Dan main banyak banget untuk apa, Request gue untuk bahas Brooklyn Nets juga Cuma gue gak tau mau bahas apa Karena dia belum bermain tapi uh, tapi Cam Thomas jago banget seperti kita waktu itu bilang bahwa Cam Thomas itu a pure scorer he is a walking bucket dan itu terjadi juga di selama preseason ini and of course Kyrie Irving belum divaksin dan so far keputusannya adalah Kyrie Irving nggak akan main di semua home gamenya Brooklyn Nets karena di New York itu ada peraturan bahwa kalau mau main ataupun bertanding itu dia harus divaksinated already. So interesting situation di Brooklyn Nets. We will see ntar gimana kelanjutannya. Apakah Kyrie akan mengikuti jejaknya Andrew Wiggins atau tidak? Bahwa dia terpaksa untuk divaksin karena Andrew Wiggins bilang bahwa either you get vaccinated or you don't play in the NBA. Dan nanti kita akan update lagi untuk si Kyrie Irving. Dan ini gue mau kasih lihat aja videonya Lamelo Ball passingnya ke Miles Blazers ini nggak sopan passingnya sini keren banget man. This is sick man uh, Orang ini emang visinya luar biasa banget sih Si Lamelo Ball Dan berikutnya ada Melakai Flynn Yang hits the half court shot dan ini gue cuma mau ngasih tahu aja sih kalau adiknya malah kayak Flynn itu kerjanya bareng sama Ciselin. <laughs> Jadi one day semoga kita bisa kenalan dengan malah kayak Flynn. <laughs> Jadi kita punya koneksi lebih banyak nantinya di NBA. And kita ada Jordan Clarkson nih with the fancy move against the Pelicans. Ini keren sih uh, beberapa fake nya yang dilakukan sama Jordan Clarkson. I think he's gonna have a big season again with the Utah Jazz. Dan yang terakhir gimana sih caranya sih Luka Doncic bisa masukin pakai shoulder? Ini susah banget sih nembaknya sih. Ini kayak mencobanya berkali-kali sih buat Luka Doncic of course the king of trick shots and he did it man. <laughs> ini keren sih. Dan sekarang dari berita lokal uh, pertama jelas Arki Wisnu hari ini resmi memperpanjang kontraknya sudah di uh, announce oleh Satria Muda Pertamina dan gue rencananya ingin interview Arki juga minggu ini. Kita nggak tahu hari apa. Tadi lagi janjian juga dengan manajernya. Manajernya itu adalah mantan bos gua di ABL. Jadi Uh, karena kalau gue mintanya lewat SM kayaknya agak susah, jadi kita lewat jalur samping saja. Semoga akan terjadi. Uh, ya, yeah, Arki Wisnu kita tahu dia sempat nego juga dengan beberapa tim lainnya, tapi tampaknya katanya dia memilih untuk stay di SM karena I think he wants to retire as a Satria muda dan he wanna be loyal to the team too. This is a big, big, um, apa ya, a big. Uh, no I'm not the decision but this is a big move this is not a big move uh ini pokoknya besar lah untuk Satria Muda Pertamina ngomong gitu ya deh. This is besar banget sih. Karena Arki kita tahu still one of the best players in the in Indonesia. And of course one of the smartest players too. Dan kita bisa lihat di playoff kemarin ini kalau dia main for real. Double-double is easy for him man. Walaupun di umurnya udah 33 tahun. Tapi kita tahu lah Arki skillsnya masih bagus banget. Dan ini akan membantu chance-nya Satria Muda untuk repeat lebih besar lagi. Walaupun kita tahu mereka kehilangan banyak pemain seperti Rivaldo. Lalu juga kehilangan Choke. Uh, But I think they will still be fine, apalagi ada Hardianus masih dan juga masih ada Arki Wisnu. And they gonna pick up some good import players pastinya nanti. So I think SM masih aman lah. Dan entire dari West Bandit Solo, uh, mereka punya dua orang baru, dua figure baru yang masuk ke timnya mereka hari ini baru saja mereka melakukan press conference. Yang pertama adalah... Uh, Bapak Norman Sebastian, dia merupakan manajer tim Nastri X3 juga. Dia merupakan orang yang bertanggung jawab untuk uh, naturalisasi payton with the tau gue ya, um, Norman ini gue udah kenal lumayan lama. Dia ini merupakan anak basket banget, dan dia juga cinta banget dengan basket dan ingin berkontribusi untuk basket Indonesia. So I'm very happy to see him join uh, West Bandit Solo. Dia sekarang ini bisa nih ngetes gimana rasanya nih jadi salah satu petinggi di tim IBL, dan berikutnya ada artis yaitu garing mark yang juga masuk ke West Bandit Solo ini mengikuti jejaknya Raffi Ahmad yang juga masuk dengan timnya yaitu Run Speak Basketball syarat Run Speak Basketball thank you so much uh, Bapak Presiden kita Jeremy Emanuel yang sudah beberapa kali take over my um, take over my live chat kemarin ini ada yang menang satu voucher sepatu dari Hoops Indonesia karena dia follow Run Speak Basketball dan juga Follow Rocky Padilla. Jadi kalau gue lagi lagi live chat jangan miss out guys. Bisa aja ada surprise surprise seperti itu. Tapi gading Martin uh, gue lumayan kaget dia masuk ke dunia basket. Gue nggak tahu kok dia seberapa cintanya dia dengan basket Indonesia. Uh, tapi of course ini memberikan banyak exposure juga, seperti Raffi Ahmad, Gading Martin ini adalah salah satu selebriti di Indonesia yang paling besar. Followingnya juga kuat sekali, jadi gue harapkan dengan datangnya Gading Martin ini, dia bisa mengangkat namanya, West Bandit Solo juga ke depannya. And hopefully, semuanya akan sukses, semuanya akan betah-betah di basket Indonesia. Tadi pun juga di grup WhatsApp gue, Jeremy udah invite juga Gading Martin, juga Norman Sebastian. Gue bilang bahwa semoga. Uh, mereka bisa sukses dengan West Bandit Solo dan juga bisa betah, dan juga bisa memajukan basket Indonesia. I think this is a good move from West Bandit Solo. Ini akan memperkuat juga mereka secara finansial juga ke depannya. Dan tampaknya mereka akan juga semakin kreatif aja? Untuk konten-kontennya juga pasti ke depannya. Wih, siapa tahu West Bandit X uh, collab dengan Kui Entertainment. Wah, itu akan keren banget, tapi yang pasti... Uh, yeah. Makin banyak orang terkenal yang masuk ke dunia basket, gue akan makin senang karena ini akan membantu pamornya basket Indonesia ke depannya, dan semoga aja juga akan menarik banyak sponsor untuk masuk ke basket Indonesia. So itu aja guys, untuk time out hari ini thank you so much guys for watching, hopefully you guys enjoy today's episode. Jangan lupa untuk support video-video gue yang lainnya, juga jangan lupa untuk nonton beberapa highlights juga dari DBL Indonesia, uh, sekarang ini sedang jalan serinya di Jakarta, dimana gue meliput beberapa game. And yeah, ditunggu aja untuk konten-konten berikutnya berikutnya dari gue. Semoga juga semakin menarik. And yeah, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. And I will see you guys again tomorrow. Peace out.